Oke, selanjutnya kita akan coba project yang lumayan menarik, yaitu ball tracking dengan OpenCV. Jadi ini sudah saya sediakan juga di folder ball tracking. Jadi kita coba ulang ya. Kita ke CMD, lalu masuk ke directory partisi D, CD OpenCV, terus ini CD ball tracking, nah di program ini kita memerlukan library imutil, jadi kita perlu install terlebih dahulu ya. Cara installnya sama seperti tadi, kita masuk yang sini saja, kita copy yang ini, kita tekan arah atas yang nah ini, kita install imutil. Kita coba running. Cara runningnya itu dengan untuk keterangan setiap barisnya kalian bisa baca dari ini ya, py image search. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Oke, kita runningnya saja. Oke, sini. Nah, kebetulan kan ini Python balltracking.py, itu adalah nama dari filenya ini, balltracking. Terus min video balltracking example. Jadi video aslinya itu seperti ini, tanpa ada garis trackingnya atau lingkaran trackingnya. Kita buka saja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang sebelah sini adalah hasil maskingnya. Oke. Oke, tadi kita tambahkan ya, jadi biar mirip seperti yang di contoh ini. Jadi ada garis merahnya ya. Oke. Ada tambahan, ini adalah ball tracking tool seperti ini, langsung kita running saja ball tracking _ tool. Ya, seperti itu. Jika kalian tidak suka, bisa menggunakan yang tanpa tilnya seperti ini. Untuk exitnya kalian bisa tekan key, di klik dulu ini ya, terus key. Oke, seperti itu ya. Mungkin di video kali ini cukup sekian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.